Halo guys, selamat datang di Bayang Box. Kali ini saya akan mencoba drum elektrik portable yang saya dapatkan di Shopee ya kemarin. Saya tidak tahu ini mereknya apa, mungkin ini ya, Pip. Karena kotaknya sudah tidak ada lagi. Dan harganya kalau tidak salah itu 380-an ya. Kalau sekarang saya tidak tahu. Mudah-mudahan masih ada ya linknya. Kalau tidak ada, mungkin teman-teman bisa cari sendiri dengan menulis drum elektrik portable di toko online favorit teman-teman. Oke, untuk paket pembeliannya saya mendapatkan yang pasti drumnya, lalu ini ada foot pedalnya, pedal kakinya. Dan juga mendapatkan sticknya. Lalu powernya saya lupa ya, ada dapat atau enggak ya. Kayaknya dapat kemarin, cuman saya tidak tahu nyimpannya di mana. Jadi saya menggunakan casan HP. Oke, nah ini bagian belakangnya. Sebentar. Oke. Nah, dia ada tombol on off-nya, powernya. Dan ini untuk kabel powernya. Ini kabel powernya menggunakan sama dengan cas HP yang micro USB. Ini untuk foot pedalnya. Dan ini untuk sambungkan ke speaker. Dan di sebelah sini masih ada untuk MP3 katanya. Oke, coba kita tes lagi di bagian sini. Biar bisa teman-teman lihat ya sekilas ya. Nah. Sebentar. Oke. Nah, ini dia. Oke. Dan ini bagian tombol-tombolnya. Di sini ada demo. Coba kita tes demo. Ada banyak demonya. Tapi ini. Rhythm. Ini sepertinya musik anak-anak ya. Stylenya. Oh, stylenya mungkin untuk sekarang. Play, rekam, ada rekamnya. Tombol volume. Oke, sudah full. Ini tombol apa ya? Saya pun tidak tahu. Oke, foot pedalnya. Sip, kita tes ya. Tapi saya tidak mahir ya main drum. Hanya mengetes suara-suaranya ya. Apa saja yang ada. Oke. Style yang lain. Oke, saya kurang tahu ini ada berapa style atau suara jenis drumnya, karena kotaknya sudah tidak ada lagi. Coba kita tes mainkan. Oke, saya kurang paham ya. Mainkan drum. Awalnya mau belajar tapi tidak pandai-pandai. Oke, cukup sekianlah ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you.